sini lalu anjir. HP lu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kali ini aku masih mau lanjutin game God of War yang baru aja tadi kita mainin. Nah, kemarin kita baru aja berhasil nyampe di pulau ini, tempat bekas pertarungannya Thor sama seorang raksasa lah. Dan sekarang kita mesti nyari cara biar bisa ngejatuhin palunya Thor yang ada di atas biar nimpa kristal es yang ada di bawahnya. Oke, dan ya katanya si Atreus pengen ke apa nah? Angkok pasirnya itu. Oh, itu ada jalan, boy. Kenapa manjat aja? Oke. Coba baca, boy. When time itself is disarrayed, the forward path is retrograde. Retrograde? Those symbols. Simbolnya apa aja tuh? Yeah, but the order's all jumbled. Okay. Shouldn't it be winter, spring, summer, autumn? Winter, spring. Why start with winter? It's from a song mother used to sing. Do I know that one? Winter, that. Quiet. Beneran disuruh diem. Got it. Okay, jadi kita mesti ngerubah ini sesuai simbol gini ya. Dimulai dari apa, boy? Var, house, Vetter. Salah itu masih belum. Ya, disuruhnya apa tadi? Oke, coba kayaknya tadi disuruh kebalik deh, winter. Spring. Summer, spring kan mungkin autumn kalau nggak salah deh. Coba boy, kalau nggak salah sih itu kata-katanya tadi. Winter, spring, summer, autumn. Oke, langsung bener. Oke, musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. That word. Oke. It means endure. Try it. Coba tulis itu, boy. Balik lagi yang udah runtuh itu. Itu ditulis, itu tuh naik terus-terusan naik gininya ya. Ala apa namanya ini, lantainya ini. Kepala, kenapa ini bisa terjadi? Kayak temporal magic lah. Untuk membekukan waktu. Turns out stopping time keeps from streaking across the sky. Unfortunately, it does not stop the wolves from chasing them. Yang legenda tentang dua serigala yang ngejar matahari sama bulan itu. Aduh, pakai digangguin sama si kampret-kampret nih. Boy, jangan sampai jatuh, boy. Boy, baca, boy. Boy, nggak usah ngurusin beginian, boy. 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 Boy, mangkok pasirnya, boy. It's clear. Back to writing. Boy, tulis lagi, boy. Kita jatuh ntar, boy. Oke,
Okay, good, good, good. Lanjutin boy, jangan sampai ada musuh lagi boy. Digangguin lagi. Mamam nih. Susah banget mati satu ini yang gede nih. Aduh. Oke boy, udah bersih boy. Tulis lagi boy. Oke, itu ada kristal boy, dua boy. Aduh, lagi-lagi ada musuhnya dong. Keluarin serigalanya boy. Ada aja ngeganggu beginian. Aduh si bangke nih. Ganggu aja lo anjing. Waduh, udah mau jatuh nih. Kau urusin gua lah. Boy, boy, baca boy. Iya boy, baca pokoknya boy. Entah jatuh kita boy. Oke, okay, oke. Okay. Jangan sampai ada musuh lagi lah. Astaga. Aduh, aduh, aduh. Malah dijatuhin sama si kamret. Lupa kemana? Oh, sini. Dia bilang lompat, gue bingung mau lompat kemana dong. You did well. Thanks. The boy. Just having a little fun, you big drunk. Dia bilang kau kerja bagus katanya, malah si Mimir yang bilang makin nih sama-sama. Ya terima kasih dibilang. Tuh palanya kelihatan banget loh, gede saking gedenya. A push. Trust me. Tinggal dorong aja katanya. Ready. Oke, okay, bersiap boy. Push with everything. Oh, oke, okay. Dia jangan dorong dia. Kayaknya enggak ngasih efek seberapa deh si Atreus ngedorong itu. Oke, okay, dorong, dorong. Gimana caranya kita turun? Kita lompat. Benar kah? Do not panic. Jangan panik nih. Kenapa aku harus panik? Beneran jebol dong teman-teman begininya esnya. Wow, hampir ketimpa.
You know that. Digeplak palanya. Kau baik-baik saja nih. Bagus, kita harus terus bergerak, gerak. Saking gedenya si Tamur, cuma napas aja sampai gitu. Wow, bekas kotanya inilah, kota tempat pemujaan dewa itu. Oke, kita mesti ke sana nih. Nyari chiselnya. Hup, ada peti di bawah tuh. Kemana sih? Ke atas. Itu palanya tuh. Hah? Siapa itu? Gimana caranya kita bisa tahu mereka di sini? Jika kita menemukannya, aku akan mengambil yang si kecil loh nih. Apa yang salah denganmu? Siapa sih suaranya? Wah, jangan bilang itu anaknya si Thor deh. Yang bareng sama si Baldur ngomongin pengen nyari si Kratos dulu. Oke. Oh, ternyata turun. Gak usah hidup. Gak usah hidup lu. Oke, bagus lah, gak ngasih efek apa-apa. Hup. Katanya itu orang itu yang apa namanya? Magni and Modi. Namanya Magni sama Modi. Oh, keduanya nanya si Thor. Katanya dia dewa terburuk di antara para dewa lah. Apakah Sindri akan baik-baik saja? Soalnya mereka nge-nyium bau kurcaci lah. Makanya langsung dicari tuh. Ah, the great dining hall, envy of all Midgard. Funny, tempat gini ya. Massive candelabrum. Really vibrant. You just can't help but break things, can you? Kau tidak bisa menahan diri untuk menghancurkan sesuatu kan, katanya. Ya elah. Tapi kok di dalamnya kayak kelihatan ada monster gitu ya? Lawan aja semuanya lah. Yang mana dulu ya? Yang ini aja lah. Panah boy. Langsung 3 werewolf. Ngebeku mereka. Rasa ini. Wajir. Padahal udah mundur. Masih aja kena serangannya. Menang speed doang lu sekarang. Dikeroyok gitu dong. Aduh, didobrak. Mamam nih. Ya, digigitin. Lagi-lagi kena dobrak gue dong. Aduh, kecabik-cabik. Ya, dibunuh. Bangkitin boy. Baru juga bangkit. Baru juga gue bangkit, anjing. Iya tahu. Ngelawan 3 serigala doang.
Udah mati. Oh, untuk punya batu pembangkit loh. Gak apa-apa lah, kita hidupin lagi. Lagi-lagi sama monster yang S ini. Waduh, tapi gede dong. Keluarin segalanya, boy. Kenapa ada serigala di sini? Okay, good. Fokus. Darahnya dia tinggal dikit. Mampus. Oke, tinggal dikit lagi, bagus. Bagus banget kita pakai pentungannya buat giniin palanya dia ya. Boar Stampede. Serangan babi hutan. Ini babi hutan apa badak sih? Babi hutan. Ntar dulu kayaknya bisa ngupgrade skill deh nih. Yang mana ya? Kita beliin aja. Kalau ini bukan skillnya terus penting. Oke, terus giliran lah. Ini udah mentok semua. Oke, okay, next. Tinggal lawan monster terakhir nih. Oke, okay, cuma ogre doang. Gampang lah. Boy, serigala boy. Sini lu. Aduh, dia ngelakuin pukulan belakang. Aduh. Fokus. Aku tangkis lagi. Ya, nggak ada musuh yang bisa digeblak palanya dong. Berarti terbukti yang paling susah dilawan di sini serigala-serigala itulah, para werewolf, para manusia serigala. Kok ada ada ini. Hanya ntar deh, lewat atas kita baru bisa ngambil itu. Kayak singgasana raja banget di sini. Something ahead. See, lad, he's fine. Thought it best to vanish when Thor's idiot sons showed up.
Udah ada di sini lagi, ter. Kita beli ini, yang penting. Batu pembangkit. Ya, udah itu aja yang kita beli. Bisakah kau fokus dalam pekerjaanmu katanya? Wah, kayaknya kita beneran bakal ngelawan anehnya si Thor 2 itu. 2 lawan 1 sekarang nih. Wow. Wow, jangan roboh. Mereka pada nggak bisa nyari si Sindri, nggak ketemu. Mereka di mana? Kok suaranya doang? Hurry, brother. Cepatlah. Ini. Kita harus ngambil kristal itu sebelum mereka menyadarinya. Wah, mereka elemennya petir juga dong. Anjir, kuat banget. Surrender. Ini magi atau si gini nih? No. Menyerahlah. Odin memintanya nih. Tidak. Bagus. This fight is mine, boy. Pertarungan ini adalah punya aku, boy. Pergilah. Yeay. Dan kemana kau pikir kau akan pergi ini? Oh, no, oh tidak, nih. Apa yang harus kita lakukan? Setruk. Aduh, 2 lawan 1 anjir. Ape. Ngapain lu nangke sakit? Ya, ya, elah dia ngelakuin jurus yang sama juga. Buat nangkis gininya. Oke, bagus ini satu bar udah berkurang. Sini lalu anjir. Ape lu. Aduh, gak bisa ditangkis serangannya dong. Oh, itu ini si Magni namanya yang bawa pedang ini. Ngapain lu, ha? Bagus, boy. Wow, dia ngomongin. Wow, aku tidak bisa melihat katanya. Why do you hunt us? What does Odin want? Tapi kita mesti nangkis serangan mereka nih di kegelapan. Pergi lu. Oke, anjir, kau bisa ditangkis. Oke, dari arah sini suaranya. Pergi, satu lagi. Calm yourself, boy. Anjir, dilemparin listrik. Shit. Oke, untung dapat nyawa. Ya. Oke, bagus, boy. Oke. Ape. Ya, boy, panah, boy.
capek. Oke, darah tinggal sedikit lagi. Lagi-lagi dong mereka ngelakuin serangan ini. Waduh. Tipuan satunya. Aduh. Kirain tipuan. Oke, mana lagi? Dari arah mana lagi? Anjir, tipuan. Sana lu. Okay. Oke, gue ngumpulin nyawa dulu bentar. Oke, gue udah penuh. Aduh, lagi-lagi. Ay, shit. Boy. Hai. Dikit lagi darah lu. Aduh anjir. Bagus boy. Mampus, darahnya udah habis. Wah, mereka mau ngelakuin serangan ini lagi. Oke. Hey, boy. Mukanya. Bagaimana kau nih? You have no idea. You son of a bitch. Mampus lu. Damn. Boy, anjir sampai berdarah. Tarungnya bikin merinding anjir. Fever has returned. Katanya penyakitnya dia balik lagi. No. Lu batuk darah, boy. A coffin of blood. The boy's sick, he needs Freya. Dia sakit, no. Dia butuh Freya katanya. Steady. Perlahan. I'll be all right. Aku akan baik-baik saja katanya. There you go, lad. I'm fine, see? Aku baik-baik saja, lihat. Oke, sekarang kita tinggal ngambil gininya nih, kristal itu. We should keep an eye on him. Oke, tinggal ngambil kristal apa nih yang apa yang dikasih sama ini Alloy. Ya, mungkin kayaknya komponen gitu. Dan oke, biar bisa nge-upgrade kapaknya lagi.
Good. Epic bener-bener pertarungan dua tadi. Untung nggak dapet kekuatan kayak si Bard, si Baldur nih. Yang apa namanya udah dibunuh tapi masih juga bisa hidup. Oke, kita ambil dulu kristalnya. Oke, tujuan kita ngambil chisel-nya tuh apa? Enough. Should do. Okay. With that we can carve the travel rune to Jotunheim. Oh, ini biar bisa memahat. Oh, incidentally, all those magically sealed doors we've seen. Oke, kita mesti cari kalau udah geter. You can get through that door there now that you got the chisel. Oke, kita nyari titik pusat yang Oh, kan banyak banget pintu yang belum bisa kita buka pakai ternyata pakai chisel-nya ini. Dan ya, kita mesti kembali lagi ke perahu kita disuruh. Tapi untuk perahu apa kembali ke perahunya kita sambung lagi di part selanjutnya aja. Jadi ya, makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai part ini. Kita bakalan sambung lagi besok untuk ngelanjutin nyari syarat satu lagi biar bisa ke Jotunheim itulah. Jadi ya, ditunggu aja buat besok. Jadi kasih like kalau kalian suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di next video. Bye.